Kenapa Ustazah pilih surah Wadduha? Ustazah nak sebut sikit sebab nuzul surah surah Wadduha. Surah ada banyak sebenarnya riwayat-riwayat menceritakan tentang sebab turunnya surah Duha. Antaranya ada ketika Rasulullah sakit, tak sehat, kurang sehat sehingga Rasulullah tertinggal solat tahajud. Wallahu alam benar atau tidak, sahih ataupun tidak. Salah satu daripada pendapat mengatakan Rasul tertinggal. Ada yang kata sehingga dua malam. Wallahu alam. Akhirnya sebabkan itu maka malaikat Jibril tak datang beberapa hari. Ada yang kata tak datang dan beberapa hari, ada kata beberapa minggu, ada pula yang mengatakan berbulan-bulan. Malaikat Jibril tidak datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kan anak-anak sekalian, malaikat Jibril ni adalah utusan Allah untuk turunkan wahyu. Maksudnya Allah berhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dapat sesuatu daripada Allah melalui siapa? Malaikat Jibril. Kita tahu tugas malaikat Jibril, ketua malaikat, adalah untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita berhubung dengan manusia guna apa? Guna SMS ataupun guna telefon lah, WhatsApp dan sebagainya. Kan? Bayangkan ya ibu-ibu sekalian, ada telefon tak? Ada makcik-makcik ni. Banyak WhatsApp dengan suami ke dengan kawan? Dengan suami, Masya Allah. Yolah tu, mari kita cek telefon dia. Ha. Okey, contoh. Kan, contohnya, kamu ada telefon, kamu pergi tempat yang jauh. Lepas tu kamu cuba hubungi mak kamu. Tak dapat. Telefon-telefon tak angkat. Lepas tu mesej tak balas. Kamu tunggu sampai tengah hari. Telefon tadi tak angkat, sekarang tak dapat langsung. Mesej tak terima. Kamu mula risau tak? Mula risau. Tunggu sampai malam, tak ada khabar berita juga. Cuba pula hubungi ayah pun sama. Kenapa mak ayah ni dua-dua tak boleh hubungi ni? Lepas tu cubalah telefon adik-beradik. Adik-beradik pun cakap. Menangis lagi. Balik. Kamu mungkin akan minta kebenaran pada warden. Ustaz, saya tak tahu, saya dah tak senang hati, saya tak boleh tidur, saya tak boleh kontak mak ayah saya, saya tak tahu macam mana. Walaupun jauh, kamu sanggup balik. Betul ke tidak? Sebab ada risau ni. Sebab semua orang tak tahu, kena balik nak tahu cerita apa yang berlaku ni. Itu baru satu hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa hari, bahkan ada yang mengatakan 4 bulan, ada kata 6 bulan. Dan keadaan Rasulullah ketika itu tak tentu arah. Naik turun bukit menunggu, wahai Jibril, di mana kamu? Kenapa kamu tidak ada hantar apa-apa wahyu? Kemudian orang musyrik kata apa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang musyrik kata, "Ah, Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad telah ditinggalkan oleh kawan dia." Kawan dia maksudnya Jibril. "Muhammad telah pun dibenci. Muhammad telah menjadi orang manusia biasa, tak jadi lagi nabi." Semua orang menghina, mencerca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan kesedihan Nabi Muhammad ketika ini lebih daripada sedih kematian anaknya yang dicintai, iaitu Ibrahim. Kan salah seorang nama anak Nabi Muhammad kita ada namanya Ibrahim. Lebih sedih daripada kematian anak sebab terputus hubungan dengan Allah. Nabi Muhammad masa itu fikir, adakah Allah telah pun meninggalkan? Adakah Jibril tak akan datang lagi? Adakah aku bukan seorang nabi lagi? Apa dengan orang keliling cakap macam-macam? Masya Allah. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril setelah sekian lama wahyu tak turun. Lalu turunlah surah Wadduha. Pernah tak dalam hidup kita, anak-anak sekalian, kita rasa orang tak sayang kita? Pernah tak? Pernah tak rasa mak ayah tak sayang? Pernah rasa macam tu? Alah, sedihlah pula. Pernah tak rasa kawan-kawan tak suka? Pernah. Ada kawan ejek, betul? Kawan ejek apa? Mak kau hijau, ayah kau hijau. Ha, ada yang angguk. Kenapa ejek hijau-hijau tu? Okey. Tak apalah, macam-macam. Kita rasa kadang-kadang cikgu, ustaz tak sayang kita, betul? Cikgu tak suka kita. Alahai. Okey, subhanallah. Perasaan-perasaan semua ini, apa yang pernah kita rasa sepanjang hidup kita, Rasulullah dah rasa semua dah.
Nabi dah rasa semua dah. Bila kita baca surah Wadduha ini, kalau kita faham maksud dia, kita akan cepat lega. Kita akan cepat tenang. Sebab surah Wadduha ini, Allah memujuk Nabi Muhammad kita ke ini, rasa tersisih, rasa sedih, rasa terbiar, rasa dah tak disukai, sedang dihina dan sebagainya. Okey, sebab itu Ustazah nak mari sama-sama kita tengok maksud surah Wadduha. Okey, Wadduha apa maksud dia? Kuat-kuat sikit. Wadduha maksud dia? Demi waktu duha. Waw di sini kita panggil wawul qasam, betul tak? Iaitu waw sebagai tanda Allah bersumpah demi waktu duha. Kalau Ustazah bersumpahlah, Ustazah kata demi Allah, contoh Ustazah, contoh saja ya, Ustazah bersumpah apa-apalah kan. Ustazah kata sekejap lagi Perdana Menteri Malaysia akan datang. Percaya tak Ustazah cakap? Tak percaya Ustazah? Ustazah kamu tak percaya? Berani pula. Memang tak logik pun, kan sibuk Perdana Menteri kita. Takkan program macam ni dia nak datang, betul kan? Ataupun dia tak sompek nak datang, dia ada banyak hal. Ha, bukan dia tak nak, dia tak sempat. Walaupun Ustazah bersumpah sekalipun, Ustazah ni siapa? Manusia biasa. Tetapi yang bersumpah demi waktu duha ini Allah. Demi waktu duha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak mengukuhkan sesuatu tak perlu sampai bersumpah kalau kita fikir. Sebab itu adalah kalamullah, kata-kata Allah dah kuat sangat dah. Tetapi bila Allah memulakan sesuatu dengan apa-apa sumpahan, dengan bersumpah menunjukkan ada perkara besar yang Allah nak sampaikan. Dan waktu duha ini waktu yang sangat special. Kalau kita betul-betul fahami tafsir surah Wadduha. Wadduha demi waktu duha. Lagi. Walaili iza saja. Demi waktu malam. Allah bersumpah lagi berturut-turut. Demi waktu malam iza saja maksud apa? Mula nak teka. Wadduha demi waktu duha, walaili iza saja demi waktu malam apabila dia gelap gelita. Bila keluar waktu duha, dia keluar daripada waktu malam yang gelap gelita, betul kan? Rasulullah dalam keadaan gelap gelita. Kita kalau gelap gelita, tiba-tiba tak ada elektrik, tak ada cahaya langsung, apa berlaku pada kita? Pertama akan sesak nafas. Tak nampak apa-apa, padahal rumah tu luas. Tiba-tiba rasa tak cukup oksigen, padahal oksigen banyak. Sebab gelap sangat, bulan pun tak ada, apa-apa cahaya ada, gelap betul-betul. Kita akan rasa gelap gelita, kita akan rasa sesak nafas. Sudah, sudah. Padahal dalam rumah, kita boleh berjalan langgar meja, betul tak? Langgar sofa sebab tak nampak, akan teraba-raba. Dan saat itu, kalau ada cahaya sikit, kita akan rasa lega sangat. Tiba-tiba ada cahaya, jumpa lampu, subhanallah, syukur. Kita akan sangat menghargai suluhan cahaya tersebut. Begitulah digambarkan Rasulullah. Dalam keadaan terputus hubungan dengan Allah, gelap gelita hidup Rasulullah. Tiba-tiba datang waktu duha, seumpama waktu duha datang cahaya. Umpama waktu duha mengeluarkan cahaya daripada gelap gelita tadi. Cuba pejam mata kejap. Okey, pejam mata ni nama siapa yang depan sekali ni? Imran. Masya-Allah, sama dengan nama anak Ustazah Imran. Okey, Imran tutup mata. Okey, sekarang bangun. Okey, Imran, jangan buka mata Imran. Okey, Imran jalan datang jumpa Ustazah kat depan ni. Okey, jalan. Okey, Imran duduk boleh? Jangan buka ya, jangan buka. Okey, subhanallah. Okey, Imran bangun balik dan duduk balik kat tempat tadi. Jangan buka, sikit pun tak boleh buka. Wah, subhanallah. Imran, masya-Allah. Okey. Imran buka sikit-sikit ke? Ada buka sikit-sikit tak? Ada. Imran aku ada. Sebab sampai sini ya, tapi nak sampai balik kat tempat tu bukan mudah.
Tapi Imran dah rasa tu ada ni kan, masya-Allah. Berapa saat tadi? Tak sampai 1 minit tadi. Maksudnya pergi balik mungkin tak sampai 1 minit. Imran rasa tak macam susah hati bila gelap? Rasa susah hati kan? Allah beri kita nikmat melihat 60 tahun ibu-ibu sekalian. 70 tahun, 50 tahun. Kalau Allah tarik 1 minit, 2 minit, hidup kita dah gelap sangat. Tapi kita boleh hidup terputus dengan Allah kadang beberapa hari. Tak berhubung dengan Allah. Semayang tak rasa apa-apa. Tapi hidup tak rasa gelap. Hidup macam biasa je. Rasulullah bila terputus hubungan dengan Allah, terus rasa gelap.